Nah, ini menyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz. Kalau misalnya mahar itu maksudnya dipakai untuk usaha, boleh nggak, Ustaz? Mahar? Berarti ini pertanyaan baru lagi, bukan ya. Membeli mahar. Bukan membeli. Apa hukum memakai mahar istri untuk ya. Usaha? Ya. Itu boleh, Allah berfirman dalam surat Nisa itu, kalau mereka memberikannya dan keridhaan dari hati mereka tidak masalah. Tidak tapi masalah. Itu hak murni si istri, tidak oh. boleh diganggu lagi oleh si suami dan orang tuanya. Hak ganti istri ya? Terganti. Ini pertanyaan lu pertanyaan ana orang nambahin, sih? Nambahin. Pertanyaan sendiri Ustaz, dia mahar ini pakai ya? Ana nambahin masalah bicara mahar. Fa in tibna nafsan ya. Kalau mereka ridho memberikannya kepada kalian maka silakan kalian. Ganti.